Những đội bạn đã có bàn thắng với một tình huống ném biên như vậy. Perjalanan Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 tahun 2023 masih belum aman. Saat ini tim besutan Shin Tae-yong hanya bergantung pada laga Vietnam versus Filipina di Stadion Rayong Province, Selasa 22 Agustus 2023. Tidak mengenakan memang bergantung dengan hasil di pertandingan lain. Namun itulah fakta yang terjadi saat ini. Lolos atau tidaknya Timnas Indonesia U23 ke 4 besar Piala AFF U23 2023 bakal ditentukan dengan hasil Vietnam versus Filipina. Setelah laga Thailand vs Kamboja tadi malam dengan kemenangan Thailand, membantu Timnas Indonesia menjaga asem ke semifinal. Hasil serupa juga diharapkan pada Vietnam malam ini. Harapannya Vietnam dapat memenuhi prediksi kemenangan, karena tentunya The Golden Stun lebih diunggulkan. Saat ini, Timnas Indonesia U23 menempati posisi pertama dalam grup peringkat kedua terbaik Piala AFF U23 2023 dengan nilai 3 poin. Sementara Filipina mengekor di urutan kedua dengan nilai 1 poin.